Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Anwar dari Nice Guys Vlog. Okey, selepas ini aku tak akan gunakan lagi nama Nice Guys Vlog sebab aku nak rebrand channel aku ni kepada Angah Story. Kenapa Angah Story? Mungkin korang tertanya-tanya kan? Sebenarnya, dalam keluarga aku, di kalangan keluarga aku, saudara mara aku, ramai memanggil aku Angah. Jadi pada aku, Angah tu sangat sinonim pada diri aku. Aku nak cuba gunakan nama Angah tu dalam channel aku ini. Sebabkan channel aku ni lebih kepada reaction, lebih kepada storytelling. Jadi aku rasa Angah Story tu sangat-sangat bersesuaian. Aku harap korang suka juga dengan rebranding ni. Dan kepada sesiapa yang baru saja singgah di channel aku ni, aku harap sangatlah korang subscribe dulu, tekan tombol warna merah tu sebab subscribe ni free guys, tak kena bayar. Dan jangan lupa tu tekan bell button dan tekan all. Kalau korang belum tengok video aku sebelum ni, aku ada ceritakan berkenaan dengan 3 kes kanak-kanak hilang yang sampai sekarang tak dijumpai. Hari ini aku nak ceritakan pula 3 kes orang dewasa yang hilang. Siapakah mereka? Tunggu sampai habis. Okey, kita mulakan dengan kes yang pertama. Muhammad Ashraf Hassan atau Acap hilang ketika menyertai satu larian yang dikenali sebagai Gopeng Ultra Trail pada 2019. Dah 2 tahun kes ni, tapi sampai sekarang Acap masih belum ditemui. Jadi di mana dia sekarang? Di mana Acap sekarang? Kalau dia mati ataupun meninggal dunia, sudah pasti ada bekas-bekas, ada tulang belulang ataupun apa saja kesan tentang kematian itu. Tapi sampai sekarang masih belum ada apa-apa lagi. Apa yang terjadi pada Acap sebenarnya? Macam-macam cerita tentang kehilangan Acap ni. Pada 2019 ni, kisah Acap macam pisang goreng panas. Semua orang memperkatakan tentang kehilangan Acap. Ada yang mengatakan dia dimakan binatang buas. Ada yang mengatakan dia disembunyikan oleh orang bunian. Dan macam-macam cerita lagi. Ramai yang telah cuba membantu. Seluruh pelosok Malaysia merasa sedih dan ingin membantu. Tapi sampai sekarang 2021, Acap masih belum ditemui. Di mana Acap sebenarnya? Jadi adakah anda percaya bahawa Acap ni sudah masuk ke alam yang lain? Persoalan itu yang sekarang ini aku tengah fikirkan. Kemungkinan itu memang ada, sebab kalau kita mengikut kepada cerita-cerita daripada pakar-pakar paranormal ataupun pakar alternatif ni, memang mereka mengatakan bahawa Acap telah pergi ke alam bunian. Acap tidak mahu balik lagi dah. Acap tak ingin nak balik disebabkan merasa seronok dan sangat-sangat senang berada di alam bunian tu. Jadi betul ke Acap berada di alam bunian? Aku sendiri tak tahu dan aku sendiri tak pasti benda tu. Cumanya aku percaya bahawa kita ni di dalam dunia ni berkongsi tempat tinggal bersama dengan makhluk-makhluk yang lain. Sama ada makhluk yang nampak atau makhluk yang tak nampak. Jadi kita jangan ketepikan kemungkinan itu. Ramai dah yang pernah mengalami peristiwa seperti ini, iaitu masuk ke alam bunian. Ini adalah satu daripada kisah di mana kehilangan yang sampai sekarang masih lagi menjadi persoalan sebab tiada apa-apa tanda ataupun kesan sama ada mereka yang hilang ini telah meninggal dunia ataupun telah kembali ke pangkuan keluarga. Jadi kepada sesiapa yang masih ingat tentang peristiwa Acap ni, dia sebenarnya seorang yang memang sangat-sangat lasak dan sangat-sangat sukakan sukan ekstrim. Jadi pada aku, kalau dia menyertai sesuatu acara tu, tak ada masalah untuk menghabiskannya. Dan kawan-kawannya pun mengatakan bahawa dia ni seorang yang sangat-sangat aktif, sangat-sangat fit. Tidak mungkin dia tidak berupaya untuk menghabiskan Gopeng Ultra Trail ni yang jaraknya dalam 25 km, tapi melalui kawasan yang berhutan dan bukan jalan biasa. Jadi ramai mengatakan bahawa jalan itu memang mempunyai satu jalur
yang sangat keras. Orang-orang kampung dah mengatakan benda itu, dan banyak paranormal yang mengatakan bahawa ya, mereka dah nampak acap, tapi bukan di alam kita, di alam bunian. Kalau kita tengok berapa video tu, ada yang cuba untuk menarik acap. Kita tak nampak mata kasar kita tak nampak. Tapi dari video tu kita nampak ada cubaan untuk menarik sesuatu. Mereka mengatakan bahawa mereka cuba untuk menarik acap, tetapi acap tak mau keluar. Acap enggan untuk masuk balik ke alam kita. Itu yang dikatakan. Jadi aku doakan kepada keluarga acap, kepada isteri acap, dan dikatakan acap mempunyai seorang anak yang berusia dalam setahun lebih pada masa itu. Sekarang dah lebih kurang 3 tahun. Kita doakan acap ni kembali kepada keluarga dia. Dan kita doakan juga acap ni dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang seperti asal, bukan dalam keadaan yang lain. Okey. Kita doakan semoga acap kembali kepada keluarga dia. Okey, kes yang kedua ni berlaku pada sekitar 2009, iaitu lebih kurang 10 tahun sebelum kes acap. Kalau korang masih ingat, nama Muhammad Hassan Ayat bin Zainuddin atau Hassan Ayat. Dia ni merupakan seorang yang aktif dan merupakan pendaki tegar. So kalau kita katakan apa saja gunung di Malaysia ni, semuanya telah dia daki. Dan kehilangan dia ni memang sangat-sangat misteri juga. Ada yang mengatakan bahawa Hassan Ayat telah pun dibaham binatang buas. Dan kehilangan ini berlaku di Gunung Yong Yap yang terletak bersempadan dengan Kelantan dan juga Perak. Gunung Yong Yap ni merupakan gunung yang keenam tertinggi di Malaysia, guys. Tak salah aku, ketinggiannya dalam 2000 lebih meter daripada aras laut. Okey, ekspedisi yang disertai oleh Hassan Ayat ni, dia bermula pada petang Jumaat 13 Februari 2009, bermula daripada kampung Sungai Rengil, Postbrook di jajahan Gua Musang. Jadi, ekspedisi ni bermula di situ, kira-kira 16 km daripada kampung Sungai Rengil ni, mereka pun sampai di Camp Agas. Di mana di situ, semua ahli ekspedisi bermalam untuk melakukan cubaan ke puncak pada esok paginya. Esok paginya, semua ahli ekspedisi ni telah berjaya sampai ke puncak. Termasuklah Hassan Ayat ni. Pada pukul 11 pagi, mereka semua telah bercadang untuk turun. Bersama semua sekali ahli ekspedisi, mereka telah turun dan Hassan Ayat ni merupakan orang yang berada di tengah-tengah. Tetapi pada ketika itu, dia telah mengalami sakit lutut. Jadi dia telah membenarkan orang-orang yang berada di belakang dia untuk memintas dia. Itulah kali terakhir semua orang di situ melihat Hassan Ayat. Okey, apabila mereka semua telah sampai ke Camp Agas, di tapak Camp Agas, jam lebih kurang 4 petang pada hari tersebut, mereka tidak nampak terlibat Hassan Ayat kat situ. Jadi ini menimbulkan kekacauan. Apa yang berlaku pada Hassan Ayat ni? So semua ahli ekspedisi telah mengambil keputusan untuk mencari Hassan Ayat. Mereka balik kepada trail, namun akibat cuaca atau hari yang semakin gelap, Hassan Ayat tidak dijumpai. Gagal dijumpai pada hari itu. Mereka telah memutuskan untuk kembali ke Camp Agas dan memohon bantuan untuk pencarian Hassan Ayat pada keesokan harinya. Apabila mereka membuat laporan polis atas kehilangan Hassan Ayat ni, pihak polis tidak menerima laporan kehilangan tersebut, memandangkan kehilangan belum mencapai 48 jam. Apa saja urusan berkenaan dengan laporan orang hilang hanya boleh diterima selepas 48 jam. Jadi usaha bantuan hanya berlaku pada 17 Februari 2009. Itu kira-kira 2 hari selepas kehilangan Hassan Ayat. Korang bayangkan 2 hari baru tindakan dibuat. Tapi sebelum tu,
Usaha untuk mencari Hasan Hayat masih diteruskan oleh rakan-rakan dia tapi gagal. Jadi selepas 2 hari, barulah laporan kehilangan diterima dan usaha bantuan telah dikerahkan untuk mencari Hasan Hayat di sekitar kawasan Gunung Yongyap ini, iaitu di trail di mana mereka lalu. Namun begitu, tidak ada sebarang petanda yang Hasan Hayat berada di situ. Selepas 2 hari, mereka menganggap bahawa mungkin Hasan Hayat telah tersesat masuk jauh ke kawasan sekitar dia. Jadi usaha untuk mencari Hasan Hayat telah diperluaskan ke gunung-gunung berhampiran seperti Gunung Bubu dan Gunung Berhit. Namun Hasan Hayat tidak dijumpai. Apa yang ada cuma kesan-kesan tapak kasut, kesan tempat bermalam, pucuk-pucuk kayu yang cuba dimakan. Dan mereka mengatakan ini mungkin kesan-kesan daripada peninggalan Hasan Hayat. Namun selepas 40 hari, usaha pencarian masih gagal. Usaha ini telah pun dihentikan atas arahan pihak berkuasa. Namun begitu, pihak berkuasa memberikan kebenaran kepada pihak-pihak persendirian untuk meneruskan usaha mencari Hasan Hayat ni. Namun usaha-usaha ni telah mencapai jalan buntu. Jadi selepas 2 tahun kehilangan Hasan Hayat ni, satu sijil kematian telah pun dikeluarkan yang mengatakan Hasan Hayat telah meninggal dunia. Pada 13 Mac 2020, seorang pemuda bernama Ahmad Farid bin Ahmad Alauddin berusia 19 tahun dikatakan telah keluar daripada rumah pada jam 8.30 malam, dan inilah kali terakhir kakak beliau dan keluarga beliau melihat kelibat Ahmad Farid. Dikatakan beliau keluar daripada rumah untuk pergi ke rumah rakannya di Tangkak, Johor. Dan selepas itu, beliau meminta izin untuk pergi ke rumah saudara maranya di Bacang, Melaka. Tiada masalah dari isu keluarga dan tiada pergaduhan dan sebagainya yang boleh memungkinkan bahawa Ahmad Farid ni lari daripada rumah. Apa yang mereka tahu, Ahmad Farid ni memohon izin untuk pergi ke rumah rakannya dan kemudian ke rumah saudara maranya di Bacang, Melaka. 2 hari selepas Ahmad Farid ni keluar daripada rumah, keluarga dia, ibu bapanya ada cuba menghubungi Farid di Melaka tapi tidak dijawab. Mereka menyangka Ahmad Farid ni baik-baik je di Melaka bersama ahli keluarga. Tapi mereka tidak mengetahui hal yang sebenar. Ahmad Farid ni tidak jadi ke Tangkak tapi terus ke Ampang. Dari Ampang, dia kembali ke Melaka dan dikatakan ingin pergi ke rumah saudara maranya yang berada di Bacang, Melaka. Jadi selepas beberapa hari kehilangan Ahmad Farid dan gagal dihubungi, ahli keluarga telah membuat laporan polis di Balai Polis Durian Tunggal, Melaka. Dan usaha pencarian telah dimulakan dan dikategorikan sebagai laporan orang hilang. Kakaknya juga telah berulang-alik ke Hospital Ampang dan hospital-hospital sekitarnya untuk membuat pengecaman mayat-mayat atas tragedi kemalangan dan sebagainya. Namun usaha itu gagal. Tiada satu pun yang memberikan tanda-tanda bahawa Ahmad Farid terlibat dengan kemalangan di kawasan sekitar Ampang dan sebagainya. Jadi pada 22 Mac 2020, menurut kakak Ahmad Farid, ayahnya telah membuat laporan polis kedua pada 22 Mac 2020 dan mengedarkan gambar-gambar di sekitar R&R di Highway Plus untuk membolehkan proses pengesanan Ahmad Farid ni. Tapi usaha ini masih gagal dan Ahmad Farid masih belum dijumpai. Namun begitu, pada 25 April 2020, pihak polis Durian Tunggal telah memaklumkan kepada ahli keluarga Ahmad Farid bahawa pihak Highway Plus telah menjumpai satu mayat manusia atau mayat lelaki di kilometer 281.8 Lebuh Raya Utara Selatan. Dan satu proses pengecaman mayat telah dilakukan. Pengecaman dibuat berdasarkan kepada pakaian yang dipakai oleh mayat. Topi keledarnya masih ada di situ. Lesen, IC, semuanya ada. Dan mengesahkan bahawa mayat tersebut adalah Ahmad Farid bin Ahmad Alauddin, anak mereka. Misterinya, apakah yang berlaku pada Ahmad Farid? Adakah terdapat unsur jenayah di sini ataupun satu kemalangan?
Pihak polis telah mengklasifikasikan kematian ini sebagai kematian mengejut dan kes telah pun ditutup. Mari kita semua sedekahkan Al-Fatihah kepada semua mangsa-mangsa yang hilang, termasuklah yang telah dijumpai ini. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan diletakkan bersama dengan orang beriman dan beramal soleh. Sekian, kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.